hari ini kita dijemput untuk hadir untuk pelancaran motor baru dari Yamaha, iaitu seperti yang kamu boleh nampak di belakang saya, Yamaha LC, lancar motor baru lagi. Ini adalah LC FI, iaitu fuel injection, motor terbaru dari Honglong Yamaha Malaysia ya. Motor ini sebenarnya dia direka khas untuk Malaysia market kerana sampai hari ini sejak 2006 kot motor LC dilancarkan, sampai hari ini motor LC memang hangat di pasaran di Malaysia. Sampai hari ini memang popular. Kalau 135cc punya motor moped underbone yang tanpa clutch, LC 135 adalah paling hangat di pasaran. Sampai hari ini juga selepas Y15, Y16 dilancarkan, LC 135 punya apa tu, sales tu dia tak pernah jatuh. Dia pun tetap grow lagi, masih up lagi. Bermakna ramai sangat peminat dari LC ni, dia memang minat sangat design LC dan boleh katakan mungkin harga dia yang lebih murah sedikit lah kalau berbanding dengan Y15 dan Y16. Okay, so seperti yang kamu boleh nampak di belakang saya, ini adalah motor LC baru. Jom kita pergi tengok lebih dekat lagi. LC 135 FI ni dikeluar dengan 4 color. Kalau yang standard ada 3 color, iaitu biru, merah dan warna purple. Seperti yang kamu boleh nampak di belakang saya ni adalah LC 135 FI SE. SE tu bermakna special edition. Okay, ini adalah berlainan dari yang standard. Nanti kita akan review yang standard dulu, selepas ni kita akan buat yang review yang ni. So kamu boleh tengok apa beza antara yang standard dengan SE punya edition. Alright, jadi kita akan tengok 3 biji base model dari 135 LC FI ini. Dari luaran memang nampak dia punya reka bentuk masih ada design dari dulu LC punya design lagi, tapi adalah beza sikit-sikit, terutama ada cutting macam ni, lampu dia dah masuk LED. Ini adalah LED daylight, okay? Dan signal dia ada kat sebelah sini. So dia punya design tu masih tajam macam original punya LC lagi. Memang bagi saya ini adalah yang lebih garang lah kalau berbanding yang dengan motor lain. Bagi saya memang minat LC. Dan kali ni mereka ada kan lampu dari Y15. Ha, nampak. Sebenarnya kalau you tanya saya kan, dia punya design kali ni dia nampak lagi canggih daripada Y15 tau. So kali ni punya LC dia ada kacukan atau dia dah improve. Dengan LC punya design original masih ada, dengan tambah lampu Y15 version 2. Kalau berbanding yang sebelum punya LC dengan ni, kali ni dia memang nampak garang lah bahagian mata depan ni. Bagi saya ini sangat-sangat cantik, sangat-sangat garang. Dan kita tengok dia punya cowling depan. Ini dikatakan special design kerana kali ni dia buat injection. Jadi dia lebih perlukan sejukan yang lebih bagus. Mereka mengadakan design untuk fin ini untuk keluar angin. Nampak? Ini semua ada lubang-lubang ni, semua boleh untuk keluar angin. Kerana apabila angin masuk melalui depan sini dan melalui radiator yang panas, jadi angin panas akan keluar dari fin-fin di belakang ini. Ha. Ini semua bukan untuk cantik aja, memang ada function. Kalau kau tengok sini, memang semua ada lubang. Nampak? Semua memang ada lubang. Sebelah sini pun sama juga. Jadi ini semua bukan untuk kecantikan saja, tapi memang direka bentuk khas untuk functional. Okay? Dan kalau kamu tengok dari bahagian sini, ha, nampak? Dia punya design ni, bagi saya ini sangat-sangat cantik. Ini design yang sangat-sangat cantik. Ini dia tak macam moped atau underbone biasa dah. Ini dah macam something the next level punya design. Bagi saya bahagian sini sebenarnya sangat-sangat cantik, sangat canggih. Dan saya minat sebenarnya dalam bahagian bawah ni, dia punya belly pan atau under cover sini yang kat bawah ni, sebenarnya macam bahagian sini macam tajam sikit tau. Dia macam ada fin atau aerodynamic sikit. Ha, inilah yang bagi saya nampak yang sangat cantik ya. Okay, disc brake depan seperti yang biasa juga, macam yang dulu juga. Disc brake single port, standard disc brake dengan sport rim. Okay, bagi saya sport rim ni cantik kerana
bagi saya sport rim ni sangat cantik ya. Sebenarnya dia nampak macam aftermarket punya racing rims tau. Dia punya design ni, dan orang nampak bahagian sebelah sini kan, sebelah sini dia nampak lain disebabkan dia untuk kekuatan. Jadi dia punya design sebelah sini kosong, di sebelah ni padat, tapi ke belakang dia kosong. Jadi design ni untuk kekuatan. Jadi rim ini boleh katakan antara yang kuat lah kalau untuk jalan raya Malaysia yang tak begitu cantik kan. Ini antara yang sangat sesuai untuk jalan raya di Malaysia. Engine seperti yang dikatakan 135cc juga, tapi kali ni adalah injection ya. So bagi saya, engine macam ni kali ni memang boleh katakan ini something different lah. Kalau kepada sesiapa yang pandai modification kan, ha, ini mungkin boleh jadikan 150 atau 160 ni. Mana tahu sekali jadi 180 pun boleh, 180cc. LC135FI ni dikatakan dia telah menaiki 4%, 400% dia punya kuasa berbanding LC yang lama yang menggunakan carburetor. Jadi kali ni punya LC ni bermakna dia lebih kuat dan rasanya dia lebih sepatutnya lah lebih jimat minyak kerana dia menggunakan fuel injection. Alright, so kita tengok lagi, jom. Kali ni kita tengok bahagian belakang. Di sini kita boleh nampak juga cover exhaust yang mereka bentuk yang sangat menarik. Dia ada dua lubang di sini, macam lah untuk angin panas keluar kan. Tapi ini memang ada function dia ya. Jadi angin masuk ke sini, angin panas akan keluar di sini. So cantik juga exhaust original standard dia dari Yamaha. Okay, satu lagi yang menarik di sini ya, saya nak tunjuk kepada anda semua. Kali ini kalau kawan tengok yang depan ni kan, kita nampak LC ni sebenarnya bahagian depan ni dia adalah LC, dan bahagian kepala lampu ni adalah Y15 version 2. Dan satu lagi saya nak tunjuk kepada anda semua, lampu belakang ni. Ha, nampak? Lampu belakang ni sebenarnya dia punya design macam apa? Teka guys, teka. Ha, ini adalah lampu Y16 punya lampu ni. LED juga. Kalau nampak dalam tu ada 4 peta LED juga. Jadi kali ni kalau kamu tengok, motor ni adalah kacukan dari Y15 LC dengan Y16. So macam mana guys? Ha, bagi pendapat anda, cantik tak? So seperti biasa, LC dia datang dengan 5 speed. Okay, 5 speed bermakna ada ruang untuk modified lagi. Okay, kepada sesiapa yang minat top speed atau yang minat modification, bolehlah upgrade ke 6 speed. Memang banyak di market. Jadi rasanya memang dia punya 6 speed tu aftermarket pass memang sama dengan apa yang ada di market sekarang. So kepada guys-guys peminat yang minat modif, bolehlah buat sesuatu kepada gear jadikan 6 speed. Okay, dan bloknya kalau tak silap dia lebih kurang dengan apa yang ada di market sekarang. Dia begitu. Jadi kepada sesiapa yang minat lagi kuat punya CC, bolehlah buat saja kepada mungkin jadi 150 ke 160 ke, mana tahu yang minat jadi 180 pun boleh. Jadi boleh katakan LC ni adalah antara yang sangat berbaloi untuk kali ini. Kenapa kita cakap berbaloi untuk LC fuel injection ni? Kerana harga dia tak begitu mahal seperti Y16 atau Y15. Tapi dia punya barang semua yang canggih ya. Boleh katakan setanding dengan Y15 atau Y16, tapi dengan harga yang rendah, CC tak begitu tinggi. Kepada sesiapa yang tidak perlukan CC yang tinggi, ini yang paling sesuai kan. Tapi satu saja, dia datang untuk peminat yang tidak suka menggunakan clutch. LC ini sebenarnya datang semua tak ada clutch ya. Kalau kamu tengok yang versi sebelum ni, ada banyak LC sebenarnya, ada yang ada clutch atau yang tak ada clutch kan. Ada pilihan kan, ada dua pilihan, clutch atau tanpa clutch. Tapi kali ni punya LC135FI ni semua datang tanpa clutch. Jadi apa yang Hong Leong nak buat sebenarnya adalah kepada sesiapa yang minat yang tanpa clutch tapi kuat adalah LC135FI ni. Kepada sesiapa yang minat yang ada clutch yang lebih kuat, pergilah 150 seperti Y-Suku, Y-15 atau Y-16. Alright? Jadi sekarang di sini kita nak cerita harga dia. Tentu ramai yang tertanya-tanya berapa harga, kenapa LC135FI ni berbaloi. Okay? Untuk base model,
yang tiga color ni, biru, merah atau purple tu adalah lebih kurang jualan, harga jualan adalah RM7,800. Okey, tidak termasuk insurans, protect dan segala-galanya lah, charge dari kedai ke apa. Jadi kan ini adalah jualan dari Omlong Yamaha RM7,800. Okey. So kepada yang SE tu nanti kita cerita harga dia. Jangan lupa tengok sampai hujung video ni, kita akan review pula LC135Fi SE tu. Jadi guys, macam mana untuk tiga color LC135Fi ni? Yang mana satu paling anda minat? Biru, merah atau purple? Jangan lupa bagi komen anda di bawah supaya kita tahu peminat-peminat sebenarnya minat, lebih minat warna apa. Alright? Satu lagi yang improve dari SE lama, bukan sahaja dia ada injection untuk kali ini, untuk motor ni. Satu lagi adalah LCD screen. Kita tengok LCD screen. Ha, nampak LCD screen. Ha, so boleh check dia punya kilometer semua dengan satu button tekan aja. Nampak. OD semua ada. Minyak di sini, lepas tu RPM di sini dan speed di sini. So ini adalah salah satu yang sangat cantik atau bagus kegunaannya dengan mendatangkan satu LCD screen seperti ini. Okey. Kita pun nak tahu macam mana suara start engine motor ini. Okey, kunci, nampak kunci dia. Ini adalah kunci dia. Okey, dia nampak yang ada special lock key juga. Okey, untuk bahagian sini. Senyap ah. Exhaust standard sangat senyap. Sedap. Kasih tekan sikit. Okay, dikatakan biasa kita nak buka SIG agak susah kerana kita kena buka kunci di sini, lepas tu baru boleh naikkan SIG kan. So ini adalah berlainan kali ini, mereka buat built-in, kunci hanya putar ke kiri dan SIG akan boleh dinaikkan. Alright. So apabila kita tengok dalam, ini adalah compartment. Compartment dia bolehlah taruh satu raincoat yang kecil, okay. Biasa punya filter hanya ada 4 liter saja, tapi kali ini mereka mengadakan 4.5 liter, jadi lebih kurang 15% lah, lebih banyak berbanding yang sebelum ni. Okay, so bolehlah jalan-jalan jarak lebih jauh sikit dan tidak perlu keep on pumping minyak ya. Eh? Okay, kalau kita tengok lagi belakang, apa yang menarik adalah sebelum ni LC dia hanya adakan drum brake, tapi kali ni pasal motor ni rasanya mungkin akan laju, Yamaha pun memikirkan keselamatan. Mereka mengadakan disc brake untuk bahagian belakang. Ini pula nampak LC ni kali ni ada disc brake belakang. Tak perlu update-update lagi. Right, inilah dia punya model yang terbaru ni. Siap ada disc brake belakang. Okay, jadi apa pendapat anda tentang tiga model ni? Warna yang mana anda lebih suka? Warna biru, warna merah atau warna purple? So jangan lupa bagi komen anda, manakah warna yang pilihan anda? Mana satu anda lebih minat dan kenapa? Bagi komen di bawah. Alright? Selepas ni kita akan tunjuk model 135 LC135FISE. Alright? Jom. Ini adalah LC135FI dengan SE. Apa itu SE? Ini adalah special edition. Kalau tengok dari luar, tuan nampak color dia adalah berlainan ya. Hitam dengan kelabu. Dengan rim, bronze color rim. Wah, ini adalah
antara yang sangat-sangat menarik ya. Apa yang berbeza dengan standard package ya? Sebenarnya kebanyakan adalah color saja. Seperti ini adalah hitam dengan kelabu dan rim adalah bronze color. Satu lagi yang tambahan adalah yang paling menarik adalah bako. Bako ini direka khas oleh Yamaha untuk LC kerana dikatakan kebanyakan bako yang ada di pasaran sentiasa tidak begitu apa tu fit atau kemas kalau dimasuki dengan motor kerana mereka adalah aftermarket. Dan bako ini adalah dari Yamaha. Kalau kamu tengok sini, ini adalah dari Yamaha. Okey, nampak tulisan Yamaha ni. Okey. Bako macam bako biasa tapi dia punya reka bentuk yang luar biasa sikit. Satu bahagian ni dia boleh buka, ada kompartmen yang kecil. Kenapa ada kompartmen kecil? Kalau kamu tengok sini, sini adalah satu USB. Untuk hari ni punya motor ini sangat penting kerana banyak orang akan gunakan handphone atau perlukan charger. Jadi untuk SE ni, model F ni dia datang dengan bako dengan ada USB punya plug kat sini. Alright. Dan ini bako tidak dapat dibeli di mana-mana kerana ini hanya adalah khas dari SE punya model saja. Ini adalah bako original dari Yamaha, okey? Nampak Yamaha. Kalau kamu tengok di sini, ini adalah LC135FI. So, seperti yang kita boleh nampak di sini, ini adalah LC macam seperti yang model lama tapi dengan reka bentuk yang berlainan sikit dengan tambahan LED daylight. Ini adalah untuk daylight dan signal di sini lampu dia. Ini adalah dari Y15 version kedua punya. Nampak? Tapi bagi saya ini lagi cantik. Dia nampak lagi menarik sikit kalau berbanding yang dengan Y15. Dia nampak lebih menarik dan lebih moden lagi. Color scheme yang berlainan, rim color yang berlainan dengan ada bako dengan USB socket. Agak-agak anda berapa untuk motor SE ni, LC135FI SE ni? Teka berapa harga dia. Okey, saya akan buka bagi tahu. Ini motor ni boleh dapat dengan harga jualan dari Hong Long Yamaha RM8,200. Alright, RM8,200 jualan tanpa Rotec insurance dan pelbagai cas dari kedai. So bolehlah kalau minat boleh check dengan kedai tengok berapa harga jualan di kedai. Okay.